Jadi awalnya gue kaget ya tuh Yani nelpon. Yani jadi nelpon ke gue bahwa Ge, gue pengen bikin video nih buat project 2 drum gue. Dua drum featuring 5 gitaris Indonesia, salah satunya adalah Gerald Situmorang. Gerald itu adalah seorang anak muda yang sangat kreatif, gitaris yang sangat produktif kalau menurut saya, dan jago banget, skillful banget. Dan dia mempunyai banyak karya dengan bandnya masing-masing, seperti Sketsa, Gerald Situmorang Trio, dan yang baru ini ada Bara Suara, tapi dia di situ main bass. Dan band bassnya sih keren. Semua yang kau semua menjadi abu. Emang dari awal sih kepikirannya sama Yandi, wah kayaknya ngajak Gerald seru nih. Fun juga, orangnya juga asik. Energinya tuh sama-sama cocok lah. Akhirnya Yandi ngajakin gue rekaman suatu hari. Nah sekarang pas gue denger hasilnya ternyata di mash up. Jadi gue yang kebayang gue adalah satu gitaris tuh satu lagu main full gitu. Ternyata enggak, terus pas gue denger mashup, wih lucu nih, menarik nih kayaknya. Lagunya kita pilih Getting the News. Lagu Getting the News itu ada di album Gerald Situmorang Trio. Getting the News sih, kalau Getting the News tuh soalnya salah satu lagu Gerald yang paling gue suka, sangat pas untuk komposisi dua drum ini. Kalau udah ntar udah jadi satu sih, menurut gue bakal seru banget. Kita gitu, belum kebayang banget isian drumnya yang dia Iqbal. Kalau jadi itu ditambah dengan 5 gitaris itu main bareng, kayaknya lumayan lucu sih soundnya dan menarik banget. Terima kasih udah bantu ya Gerald, dan jangan bosan-bosan bantuin kita Ge. Dan gue pokoknya terima kasih banget dari ajakin, lagu gue juga bisa dipakai di sini, terus semoga albumnya juga buat dua drums mantep dan sukses dan terus bikin album yang keren-keren. Semoga kita sama-sama bisa melahirkan karya-karya yang baru untuk musik Indonesia dan bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa nonton video kita dua drum featuring 5 gitaris Indonesia cuma di channel dua drum. Jangan lupa like dan subscribe.